بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا من بركات العلم ما تشرح به صدورنا Sahabat al Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih kita. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih masih berkaitan dengan sholat. Sebagaimana sebelumnya kita sudah menyampaikan atau membahas beberapa hal terkait rukun atau faraid as-salah. Insya Allah hari ini kita lanjutkan ke pembahasan baru. Namun sebelum itu, saya mengajar sahabat al Shifa semuanya dimanapun kalian berada untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan syukur kita yang kita panjatkan mengundang beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan kepada kita. Kemudian sholat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dengan itu Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salli alaihi wa hidatan alaihi ashra". Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, kalau kita melihat memang di bahasa Arab gitu ya. As-salawat itu sebetulnya jamak gitu ya. Kalau mufradnya atau individunya bentuk satunya itu adalah salah. Nah, salah, as-salawat. Nah, jadi kalau kita misalnya sahabat Al-Syifa menemukan atau baca-baca buku yang berbahasa Arab kemudian menemukan kata as-salah. Nah, ini bukan berarti artinya ya salat aja gitu. Itu bisa jadi yang dimaksudkan adalah salawat juga. Gitu ya, tergantung konteks uh, pada kalimat yang kita baca. Nah, sahabat ala alhamdulillah e, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih yang kemudian kita kemarin sudah melewati 30 hari gitu ya bulan Ramadan. Kita telah menyelesaikan visi misi kita, target ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Dan hari ini insya Allah kita masih pada bulan syawal yang mudah-mudahan sahabat Elisifah sudah menyelesaikan puasa syawalnya yaitu enam hari karena Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda man soma ramadhan thumma atba'ahu sitan min syawal kana kalsiyamid dahar Nah, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa enam hari di bulan Syawal, karena kalsiyamid middahar, maka dia seakan-akan telah melaksanakan puasa selama satu tahun. Nah ini sangat menggiurkan ya sahabat Lusifa. Maka mari kita elaborasi, kita laksanakan puasa 6 hari di bulan syawal supaya kita tidak melewatkan pahala yang luar biasa ini. Nah ini gimana logikanya? Kok kita puasa misalnya di bulan Ramadan 30 hari, 30 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan syawal. Jadi 36. Tapi kok bisa jadi seakan-akan kita puasa selama satu tahun? Nah jadi dalam Al Quran ada Firman Allah Subhanahu Wa Taala bil Hasanati falahu asroam Barang siapa yang siapa yang e, melakukan satu amal kebaikan, nah maka akan dibalas 10 pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka tadi kita sudah melaksanakan puasa 36 hari dikalikan 10. Nah jumlahnya menjadi 360. Nah maka ini sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Nah, sebagaimana yang sering kita lakukan juga puasa ayyamul bid. Tiga hari di setiap bulannya yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Nah, kenapa disebut ayyamul bid? Hari-hari putih. Nah, putih ini apa namanya? Artinya karena si bulan itu lagi terlihatnya lagi purnama gitu ya. Maka terlihat putih, maka disebutlah dengan puasa ayyamul bid. Nah, sama gitu ya. Ketika kita melaksanakan puasa ayamul bid, yaitu yang jumlahnya tiga, nah seakan-akan kita telah melaksanakan puasa satu bulan full, penuh. Padahal kita puasanya tiga hari. Nah ini kita kalikan yang tiga hari puasa kita, kalikan sepuluh, jadi tiga puluh. Nah tiga puluh ini sesuai dengan jumlah hari gitu, dalam satu bulannya. Nah ini ee, sahabat Syifa sajian hidangan yang Allah s.w.t. kasih kepada kita Dan mudah-mudahan kita bisa mengelaborasi setiap ibadah sajian yang Allah s.w.t. berikan kepada kita Karena kalau kita puasa misalnya satu bulan selain e, di bulan Ramadan Mungkin berat untuk kita gitu kan Sulit Karena ya kita mungkin banyak kerja gitu ya Lelah, capek Atau bahkan kalau kita ngelaksanain satu tahun full lah kita udah pasti nggak bisa gitu ya, susah nah maka dengan kesempatan yang Allah berikan ini mari kita ambil gitu ya nah kita elaborasi supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan puasa gitu ya satu tahun lamanya nah demikian sahabat al syifa untuk pembukaan kita gitu ya supaya apa namanya, kita diingatkan kembali karena kita sekarang berada pada bulan syawal Nah, dan sekarang insya Allah kita akan langsung masuk ke pembahasan kita hari ini melanjutkan pembahasan fikih tentang sholat yang sebelumnya sudah kita bahas dan hari ini kita akan membahas tentang mutamimat as-salah penyempurna, pelengkap sholat nah kenapa tidak dikatakan misalnya dengan sunnah-sunnah sholat atau wajibat as-salah atau sunan mu'akadah as-salah kenapa tidak Ee, disebutkan demikian. Nah, karena istilah-istilah dalam madhab-madhab fikih, terusus gitu ya, yang dalam empat madhab ini beda-beda. Ada yang menyebutkan pelengkap atau penyempurna salat itu dengan al-wajibat. Misalnya dalam madhab hanafi, yang menyebutkan mutamimat as-salah itu adalah al-wajibat. Atau misalnya dalam madhab syafi'i yang menyebutkan sebagian apa namanya penyempurna salat itu adalah al abad gitu ya abad salat sunnah abad nah kalau madhab yang lain beda lagi ada yang menyebutkan sunnah mu'akkadah ada yang menyebutkan sunnah saja gitu ya nah maka dalam konteks gitu ya pembahasan kita yang kita ambil dari buku ini maka tema yang diambil adalah mutamimat as salat penyempurna as salat nah kenapa sih kita pusing-pusing ngebahas ini gitu ya karena supaya kita kita atau sholat kita diterima oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam pernah bersabda solu kama roaytumuni sholatlah kalian sebagaimana aku sholat jadi tentang kaifiyah caranya turuk nah ini kita ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi gitu kalau misalnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, nah maka amal amal ibadah kita Nah konteksnya sekarang adalah salat akan tertolak. Nah maka kita perlu hati-hati ini -hati, gitu, dalam melaksanakan suatu amal ibadah gitu ya supaya kita tidak sia-sia gitu misalnya kita udah menyiapkan tenaga pikiran bahkan harta eh, tapi ternyata eh, abal amal ibadah yang kita laksanakan salah gitu ya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah maka kita mempelajari ini untuk bab ini gitu ya untuk membekali diri kita supaya kita bisa eh, apa namanya mendapatkan pahala dari setiap amal ibadah yang kita laksanakan. Nah, lil salah Nah, untuk salat itu setelah kita membahas tentang faraid atau dengan istilah lainnya itu adalah arkan, rukun-rukun pondasinya -rukun, yang tidak boleh kelewat. Kalau kelewat udah batal gitu ya. Udahlah dia harus mengulangi salatnya. Nah maka setelah itu ada amal wa aqwal mutamimah. Maka setelah itu ada amal perbuatan gitu ya atau perkataan gitu ya lafaz bacaan mutamimah sebagai penyempurna sebagai pelengkap dalam sholat. Nah jadi kalau kita fokus terhadap yang wajib saja, yang rukun saja, nah ini sayang sekali gitu ya. Nah, untuk apa kita mengelaborasi atau membahas tentang ini atau bahkan nanti kita praktekkan dalam sholat kita? Nah, takunu a'wan ala qabuliha supaya ini membantu gitu ya. Dapat banyak membantu supaya sholat kita diterima oleh Allah. Barangkali misalnya yang kita lakukan sudah sah secara pikir. Gitu ya, tapi misalnya secara adabnya, kelengkapannya masih kurang. Gitu ya, jadi ketika kita sempurnakan gitu ya dengan amal-amal yang akan kita bahas ini, Nah, mudah-mudahan ini potensinya besar sekali gitu ya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu? Tidak. Wa arja li Nah, kita harapkan sekali gitu ya, kita mendapatkan kesempurnaan pahala yang kita raih dalam ibadah salat. Nah, ini latar belakangnya sahabat Asyifa. Nah, waqad ikhtalafa a'immatul fi manzilatiha min Nah, para imam madhab berbeda gitu ya dalam meletakkan kedudukan si tamimah ini. Gitu ya, tadi sudah kita bahas sedikit gitu ya bahwa misalnya kalau kita melihat ke pendapatnya madhab Hanafi, ada yang disebut dengan al-wajibat gitu ya. Kalau dalam madhab Syafi'i ab'ad ab, gitu ya. Di madhab lain ada sunnah muakkadah dan sunnah biasa gitu tanpa ada muakkadah. Nah, maka yang paling umum yang kita sebutkan adalah dengan mutam mimat as Nah, wa bi ta'addudi nah dengan sebab gitu ya banyak istilah-istilah ini gitu ya. Ala syai'il wahid ra'ayna tahta hadal unwan Nah, maka si penulis ini gitu ya, beliau membabkan gitu ya, atau mengistilahkannya dengan mutamimat supaya masuk ke semuanya gitu ya, lebih umum. Nah maksudnya gimana? Yukrohu tarkuha yang mana ketika mutamimat ini ditinggalkan maka hukumnya makruh. Yukroh tarkuha biogairi amdin. Jadi ketika kita tinggalkan gitu ya dengan cara tidak sengaja. Nah ini hukumnya makruh. Waya samu ta'amid tarkaha. Nah, dan seseorang ketika meninggalkannya dengan sengaja, nah, dia ya dia berdosa. Nah, walaupun sholatnya masih sah, gitu ya. Jadi secara fikir sholatnya itu masih sah, gitu masih dianggap dia tidak perlu mengulangi lagi, tapi dia berdosa. Nah, ketika ditinggalkannya secara sengaja. Nah, ini sangat penting sekali, sahabat Syifa. Nah oleh sebab itu insya Allah nanti ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya gitu ya sehingga kita bisa selesaikan mutamimat al-salah ini pada uh, kesempatan ini. Nah jadi sahabat ada syifa yang pertama dari mutamimat al-salah ini ada raf'ul yadayin, mengangkat kedua tangan. Nah mengangkat kedua tangan ini gitu ya berbeda dengan namanya takbiratul ihram. Nah, perlu kita bedakan kedua hal ini. Takbiratul ihram sendiri nah, eh, raf'ul yadain sendiri. Gitu ya. Nah, walaupun nanti dia ada keterikatan gitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Kalau kita bahas takbiratul ihram, nah ini sudah kita bahas sebetulnya gitu ya di pada eh, pada bab rukun gitu ya arkan atau misalnya dalam adab Hanafi dia termasuknya syarat sah salat itu ya, bukan pada rukun-rukun salat. Raf yadain mengangkat kedua tangan. Sunnah muakkadah inda takbiratul ihram bittifaq. Nah, jadi mengangkat kedua tangan dalam salat gitu ya. Terkhusus gitu pada awal kali dia memulai salat yaitu pada takbiratul ihram gitu ya. Nah, ini sunnah muakkadah sunnah yang dianjurkan bitifak nah, ya, para madhab sepakat tentang ini gitu ya tidak ada yang berbeda pendapat wakad istanaha ba'du ashabil madhahib nah ada yang uh, beberapa gitu ya sahabat di kalangan madhab ada yang menyebutkannya sunnah sunnah saja gitu ya ba'du takbiratil intiqal inda ruku warafu minhu wa indal qiyam ira rukatah rukati as-salithah nah jadi sahabat al-shifah disunnahkan mengangkat kedua tangan itu kapan saja gitu ya. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada pendapatnya madhab Hanafi dan Maliki, nah mereka menyunnahkan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika awal kali mau salat. Nah, misalnya Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini menurut madhab Maliki dan Hanafi. Nah inilah yang disunnahkan. Selain itu tidak disunnahkan. Tapi menurut madhab yang lain yaitu menurut madhab ash-Shafi'i dan madhab Hanbali, nah selain di takbiratul Ihram itu ada di tempat lain. Nah kapan? Nah ketika dia mau ruku. Nah sebelum ruku, nanti diangkat tangan dulu. Setelah itu baru dia ruku. Nah kemudian tempat yang lain ketika dia e, naik setelah ruku. Nah artinya mau itidal. Angkat lagi gitu ya. Nah itu. Nah kemudian Madhab Syafi menambahkan satu lagi ketika seseorang sudah melaksanakan atau selesai dari tahiyat awal atau tasyahud awal. Nah otomatis setelah itu dia akan melanjutkan berdiri gitu ya untuk rokat ketiganya. Nah ketika dia masuk awal gitu ya rokat ketiga nah maka dia mengangkat tangan kembali Nah di empat eh, tempat inilah yang disebutkan oleh madhab syafi'i gitu ya Sekali lagi kalau menurut madhab maliki dan hanafi ada satu yaitu di takbiratul ihram Kemudian di madhab hanbali gitu ya ada selain di takbiratul ihram tadi di ruku gitu ya di ruku dan ketika dia mau intidal dan madhab syafi ada empat gitu ya di takbiratul ihram ketika dia mau ruku nah bangun dari ruku atau mau intidal dan ketika dia bangun setelah selesai melaksanakan tasyahud awal gitu ya nah kemudian sahabat al barangkali ada yang bertanya nah kita pernah melihat ada yang angkat tangannya sebahu gitu ya ada yang di atas di telinga nah ini perlu jelaskan bahwa dua-duanya ada dalilnya dan dua-duanya dibenarkan secara fikih itu karena ada yang menyebutkan keduanya. Dalilnya pun ada. Gitu ya. Nah, jadi baik baik yang di sini gitu ya, di pundak setara dengan pundak atau yang di telinga gitu ya. Sekali lagi ini dibenarkan. Ada kedua pendapatnya dalam madhab fikih. Nah, kemudian kalau masalah ketika kita mengangkat tangan, apakah si jarinya ini kita rekatkan gitu ya, atau kita renggangkan? Nah, kalau menurut madhab bahan bali, jadi ketika kita mengangkat tangan, nah itu harus direkatkan gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau menurut pendapat selain madhab bahan bali, nah itu harus agak direnggangkan gitu ya. Nah, seperti ini, gitu ya. Sekali lagi, boleh di sini, boleh di sini. Nah, barangkali sahabat dan ada yang bertanya lagi, nah, lalu gimana cara kita atau posisi tangan kita ketika kita pengen e, meletakkan, gitu ya, di dada kita? Tangannya kayak gimana? Apakah misalnya di dada di sini, gitu ya? Apakah di bawah dada? Apakah di atas e, pusar? di bawah pusar atau bahkan tidak perlu gitu ya eh menaruh gitu tangan kita di dada kita ya udah kita kebawahin aja gitu ya. nah jadi sahabat al sifat dalam madhab fikih gitu ya ini dijelaskan gitu ya kalau misalnya dalam madhab maliki nah itu ada dua pendapat di sana nah makanya ketika saya berpengalaman gitu belajar di Sudan dan melihat orang Sudan ada yang mereka ketika sholat itu gitu ya dia tidak menaruh tangannya di di dada gitu ya atau di perut atau bahkan misal di bawah e, pusar enggak ada yang diletakkan aja gitu ya di di pinggir gitu ya di bawah gitu ya nah ada pendapat yang demikian dari Madah maliki ada yang menyebutkan pendapat yang mazhab maliki yaitu di atas pusar tepat gitu ya Nah ini pendapat Maliki, kalau pendapat uh, Asyafi As bagaimana? Nah pendapat Madhab Asyafi As itu antara pusar dan dada. Nah tepatnya di sini gitu ya. Nah ini ada lubang-lubang gitu ya dikit, nah, di sini, atau yang ke dalam gitu ya. Nah di sini gitu ya. Nah ada juga ya, disebutkan dalam uh, al-fiqh al Islami wa Adil Latuh karya Syekh Nah itu Madhab Syafi'i gitu ya. Salah satu kawal Madhab Syafi'i ada yang di atas jantung, nah, di pinggir di sini. Nah kemudian Madhab Hanbali gitu ya menyebutnya di jadi ya, dada gitu ya. <tuh> nah kalau Madhab Hanafi dia ada yang menyebutkan di bawah pusar gitu ya. Nah ada juga yang menyebutkan dia di di dada gitu ya. Nah jadi posisi-posisi eh, itu, nah kalau kita lihat ketelisik gitu ya, kita telisik di pendapat-pendapat madhab itu ada gitu ya. Bahkan kalau kita melihat misalnya dan baca atau belajar di kitabnya Bani gitu ya tentang salat nah ada hadis yang menyebutkan nah di sini ada di dada di atas, ada gitu ya pendapatnya nah, yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita posisikan ada yang di di atas begini gitu ya. Ada yang di dada tepat, ada yang di bawah dada gitu ya, atau atas pusar. Ada yang tepat di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Bahkan ada yang tidak memegang gitu ya. Dia lepaskan begitu tangannya ke bawah. Nah, ini ke semua ada gitu ya, pendapatnya sahabat Syifa. Jadi ketika kita melihat yang beda dengan kita, nah kita salahkan gitu ya nah jangan sampai demikian gitu ya karena ternyata pendapat-pendapat eh, itu ada gitu ya makanya jangan sampai misalnya kita ya, ketika sholat oh di pinggir beda eh, cara sholatnya dengan kita wah kita Nasihati dia gak boleh gini-gini gitu ya pendapat yang betul itu begini-begini nah tidak perlu seperti itu gitu ya ya barangkali dia bermaksud yang lain gitu ya yang berbeda dengan kita karena semuanya ada, ada dalilnya, sahabat ada Syifa. Nah, kemudian posisi tangannya gimana? Apakah yang tangan kiri di atas atau tangan kanan yang di atas? Nah, dulu ada sahabat yang ketika sholat gitu ya, si tangan kirinya di atas. Nah, kemudian dilihat oleh Nabi. Nah, kemudian spontan Nabi itu meluruskannya gitu ya, membenarkannya, kemudian diletakkanlah gitu ya. Tangan kiri si sahabat tersebut gitu ya, di bawah si eh, tangan kanannya. Nah, jadi yang betul adalah tangan kiri di bawah gitu ya, tangan kanan di atas. Nah, apakah sama gitu ya? Misalnya, si telapak tangan dua-duanya gitu, saling eh, bertindihan gitu kalau kata bahasa Sunda. Mah. Seperti ini, ataukah misalnya boleh eh, agak tepat di pergelangan tangan gitu ya di sini ataukah boleh misalnya kayak gini si apa namanya si telapak tangan tangan kanan gitu ya dia berada di sikut tangan kiri nah jadi yang boleh itu yang pertama tepat gitu ya dengan telapak tangan jadi tidak keluar dari pergelangan tangan Kemudian boleh lebih sedikit gitu ya. Jadi si batas pergelangan tangan menyentuh gitu ya. Pergelangan tangan yang nah, tangan kirinya. Nah yang boleh pun dilebihkan sedikit juga boleh. Nah yang gak boleh itu kayak gini gitu ya. Karena disebutkan oleh para ulama. Nah ini menunjukkan kepada kesombongan. Begitu ya. Nah jadi sahabat ala Syifa ternyata kita ngebahas tentang raf'ul yadain mengangkat tangan juga. Nah ini apa namanya banyak pembahasannya gitu ya dan sekali lagi ini mutamimat mimat salat penyempurna salat dan kita jangan banyak berdebat di situ kok ini mah di dada kok ini mah di bawah dada kok ini mah di bawah pusar gitu ya sekali lagi itu ada pendapatnya nah kemudian ketika kita mengangkat tangan kapan kita baca takbiratul ihramnya apakah harus bersamaan gitu ya ketika kita mengangkat tangan kemudian kita juga membaca takbiratul ihram ataukah boleh kita angkat tangan dulu kemudian kita e, baca takbiratul ihram atau bahkan isi tangan udah ke bawah gitu ya kita baru baca takbiratul ihram nah pendapatnya madhab nafi nah itu kita angkat tangan dulu baru setelah itu baca Allahu akbar nah misalnya kita angkat tangan Allahu akbar nah ini madhab nafi kalau bahan Bali dan Nasyafi, nah dia berbarengan gitu ya bersamaan. Nah misalnya Allahu Akbar. Nah dibarengin. Nah lalu bagaimana kondisinya ketika misalnya udah keburu gitu ya. Kita udah angkat tangan, nah bentar lagi mau dikebawahin gitu ya. Nah kita baru ingat belum takbiratul ihram. Nah maka langsung aja di situ gitu ya. Misalnya udah di sini Allahu Akbar. Nggak masalah kalau lupa gitu. Tapi pada dasarnya pendapat kedua madhab ini Berbarengan dari awal gitu Allahu Akbar Nah seperti itu sahabat al yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah di sini disebutkan Ada hadis Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kana idha qama ila salah Rafa'i yadaihi fakabara Atau thumma kabara Nah jadi ketika dulu Nabi Muhammad SAW ketika salat ketika gitu ya, mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir yaitu takbiratul ihram gitu ya. Warrajul wal Nah jadi ketika apa namanya yang tadi kita jelaskan itu yang tadi kita praktekkan itu apakah buat laki-laki atau buat perempuan nah keduanya kedua sama. Tapi kalau kita merujuk ke pendapatnya Hanafi gitu ya terus yang tadi Meletakkan apa namanya, atau mengangkat tangan. Nah, kalau laki-laki gitu ya, lebih baik yang sejajar dengan telinga gitu ya. Nah, kemudian yang perempuan yang sejajar dengan pundak gitu ya, karena itu apa namanya eh, menutup dia lah ya, gitu supaya tidak terbuka gitu ya. Nah, demikian sahabat Elisifah yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, setelah ini kita akan jeda sebentar, lalu kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim Sahabat al -Shifa, kita lanjut kembali kajian fikih kita Yaitu fikih tentang salat Sebelum jeda, berdasarkan kita sudah membahas satu poin Yaitu Raf'ul Yadain, mengangkat kedua tangan Nah sekali lagi Pembahasan kita tentang mutamimat al-salah Tentang pelengkap atau penyempurna dalam salat yang mana yukruh yaitu tarkuha yang dimakruhkan gitu ya hukumnya ketika kita meninggalkannya bi amben Ketika ditinggalkan itu tanpa sengaja. Kalau disengaja, nah hukumnya bisa sampai yaktham, gitu ya. Bisa sampai berdosa, walaupun hukum sholatnya itu masih sah, masih dia bisa melanjutkan gitu ya sholatnya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua yaitu wadul yada'in meletakkan kedua tangan. Nah sebetulnya ini sudah kita bahas tadi, gitu ya. Sekaligus dengan roful yada'in karena ketika kita mengangkat kita gitu, kedua tangan kita, nah nanti kita akan letakkan itu di, di tubuh kita. Gitu, ya. ada yang di dada tadi, gitu ya. Kemudian ada yang di e, bawah pusar. Nah ini sudah kita bahas juga tadi, gitu ya. Jadi sekarang mengulas sedikit aja tentang Wad Al-Yadain, gitu ya. Jadi ada yang di dada, gitu ya. Nah ini pendapatnya e, yang diambil, gitu, atau yang diletakkan dalam buku Syekh al-Albani. Nah yang di dada, gitu ya. Kemudian madzhab Syafi'i. Nah, ada yang menyebutkan di apa namanya antara pusar dan dada kita gitu ya, di sini. Nah, nanti ada pendapat lain misalnya kita temukan dalam bukunya Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu nah karya Syekh Wahbah zuhaili Nah, itu ada pendapat di pinggir juga gitu ya dalam mazhab Syafi'i di atas jantung gitu ya. Nah, kayak pendapatnya mazhab Maliki ada di atas pusar gitu ya tepat di situ. Nah kemudian pendapat lain dalam mazhab ini tidak sama sekali gitu ya menyimpan atau meletakkan uh, tangan gitu ya di daerah perut atau dada gitu ya. Nah kemudian sahabat ada syifa yang dimiliki Allah SWT. Nah tadi untuk laki-laki gitu ya bagusnya di mana? Nah kalau untuk laki-laki gitu ya. Kalau disebutkan di sini warrajih minha an yadu'a tahta al Nah, pendapat yang kuat gitu ya menurut penulis yaitu di bawah dada. Ya, Tahta sadri. Fauqa surratihi atau di atas apa namanya uh, pusar. atau tah atau di bawahnya sedikit. Nah, wa fi aula dan itu lebih baik untuk laki-laki. mar'ah nah kalau untuk laki-laki Mohan maaf untuk perempuan bagusnya gimana? Anta yadaiha ala sadariha. Nah, bagusnya ditaruh di dadanya tahta sadayaiha. Di bawah payudaranya. Nah, ini yang lebih baik untuk perempuan gitu ya. Wa salatil jamaah yustahabbu lil ma'mum an yatba'a hay'ata imamihi. Nah, jadi untuk makmum gitu ya. Pada kondisi gitu ya, ketika dia ngikut imam gitu ya, maksudnya ketika dia makmum gitu ya, dia ngikut kaifiyah atau caranya imam. Ketika imam misalnya di dada ya ikut di dada gitu ya, atau misalnya di bawah e, pusar, nah dia juga ngikut di sana gitu ya, yustahab hukumnya gitu ya. Lita tahida al hayah jami. Na. supaya semuanya ragamnya sama, gitu ya. Hayah atau pergerakannya sama. Nah ini sahabat yang kedua. Sekali lagi mutamimat as salah yang pertama adalah raful yadain mengangkat kedua tangan. Yang kedua wadul yadain yaitu meletakkan kedua tangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga doa al istiftah doa istiftah Nah istiftah itu adalah kalau kita artikan secara bebas adalah meminta dibukakan. Diminta buka gitu ya. Karena ketika dalam bahasa Arab ada kata gitu ya, yang diawali dengan alif sin dan ta. Nah itu lit untuk meminta. Gitu ya. Nah makanya sini dua al istiftah. Nah, doa yang kita apa namanya lakukan di awal-awal gitu ya. Nah, maka doa istifta ini adanya juga di awal-awal yaitu setelah takbiratul ihram gitu ya walahu siyaghun kathirah nah dan doa istifta ini banyak gitu ya, bukan hanya satu nah kalau kita lihat misalnya di hadis juga, bukan hanya satu itu ya. ada beberapa takhtalif biaktilafir riwayat nah, jadi sesuai dengan riwayatnya, gitu beda-beda wa aulahah muttafaqu alaihi al-ahnab wal hanabilah wa al-malikiyah nah menurut penulis yang paling aula itu yang prioritas dalam doa istiftah itu adalah yang disepakati oleh mazhab Hanafi, Hanbali nah dan diridoi gitu ya, direlakan atau maksudnya ya disepakati juga gitu oleh uh, ulama Malikiyah nah bunyinya yang mana yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini gitu ya. An yaqul am salli ba'da takbiratul ihram fil fard was sunnah. Nah, jadi membaca doa istiftah barusan gitu ya, yang disepakati oleh mazhab Hanafi, Hanbali gitu ya, begitu ya. poin Maliki itu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Ada nggak yang lain gitu ya? Ada. Misalnya ada yang baca doa istifta itu dengan Allahu uh, akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrataw wa asila إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ده ini ada juga yang kayak gitu gitu ya dan ini boleh kemudian ada juga yang lain اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب Nah ini dan seterusnya gitu ya. Nah ini ketiga ini yang barusan kita baca. Nah ini ada dalilnya. Boleh kita pilih yang mana aja gitu ya karena itu ada dasarnya. Jadi kita gak ngarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa buku fikih yang lain, nah doa istiftah ini kadang kita dengar juga dengan doa iftitah. Nah ini sama aja gitu ya. Istiftah atau iftitah, nah ini maksudnya sama yaitu doa ketika kita selesai melaksanakan takbiratul ihram atau sebelum kita membaca surat al-fatihah gitu ya rawahu umar radhiyallahu anhu yang tadi ya yang yang kita sebutkan di sini yang pendek tadi nah itu diriwayatkan oleh umar kemudian wakana yasafti bihi amaman nabi payas ma'uhu balkana yu'allimuhun Nah dulu gitu ya, ketika Umar membaca doa iftita itu gitu ya. Nah ini Nabi juga mendengar. Dan Nabi ya tidak menyalahkannya. Nah, artinya disetujui oleh oleh Nabi. Nah kemudian sahabat al syifa yang dimulakan Allah SWT. Poin keempat dari mutamimat al-salah itu adalah al-isti'adah. Al-isti'adah itu adalah meminta perlindungan. Nah, yaitu yang mana? A'udzu billahi rajim. Saya berlindung kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Nah, di sini disebutkan an yaqul ba'dal istiftah wa qabla al-Fatihah. Jadi dibaca orang yang salat setelah baca doa istiftah dan sebelum baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim masru'ah fi rakaatil ula faqot. Nah dan ini disyariatkan pada rakaat yang pertama saja. Artinya di rakaat kedua, ketiga, keempat, kalau misalnya yang sholatnya empat rakaat, gitu ya. Nah ini tidak disunnahkan di rakaat berikutnya. Duna goiriha mina rakaat, gitu ya dan yang menyebutkan itu adalah pendapatnya madhab Hanafi dan madhab Hanbali. Khilafan Nah, jadi kalau menurut pendapat madhab Asy-Syafi'i, nah justru gitu ya, disyariatkan itu fi kulli dari setiap rakaat. Jadi ketika dia selesai melaksanakan rakaat pertama, kemudian berdiri dia, nah maka sebelum baca surat Al-Fatihah, Nah, dibolehkan juga dia mengulang lagi uh, e, isti'adahnya. A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya sampai selesai membaca surat Al-Fatihah. Wa <tuh> lil fil qawul hatihi. Nah, tapi gitu ya. Menurut mazhab maliki dengan mengulang e, isti'adah di setiap rokat itu hukumnya makruh. Ya, nah ini menurut mazhab maliki fi salatil faridoh. Nah dalam salat pardu. Jadi kalau dalam salat sunnah, nah ini tidak dimakruhkan. Nah warrojih, nah menurut pendapat penulis itu ya warrojih yang paling kuat gitu ya pendapatnya an yak tia biha sirran fi ula fakot. Nah seseorang yang salat itu dia membacanya secara sir tidak dikeraskan pada rakaat yang pertama. Sawa'un kana as-salatu sirriyah Nah, baik dalam sholat yang sir gitu ya, atau jahar yang dikeraskan. Nah, maksud yang dikeraskan itu kayak sholat maghrib gitu ya, sholat isya, kemudian sholat subuh. Kalau sholat subuh kan dua-duanya di apa namanya ya di jahar gitu kan memang dua rakaat. Tapi kalau dalam misalnya kita melihat yang empat rakaat kayak isya gitu ya, otomatis kan yang dijaharkan itu yang dua, dua rakaat pertama nah sama gitu di sholat maghrib juga yang dikeraskan itu di rokat kedua pertama yang ketiganya disirkan farudohn au naflan nah dan dilaksanakannya gitu ya atau dibacanya baik dalam sholat padu ataupun sholat sunnah nah ini yang keempat sahabat al shifa tentang al istiadah gitu ya membaca atau kita sering mendengarnya juga dengan at-ta'awudz gitu ya Nah sama aja duduknya Kemudian yang berikutnya mutamimat as-salah itu adalah al-basmalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena nyatanya pada fikih ya kayak yang empat ini. Nah ini berbeda pendapat tentang basmalah. Ada yang menyebutkan basmalah ini bukan bagian dari surat al-fatihah. Ada yang menyebutkan masuk gitu ya ada yang misalnya ketika dalam sholat ma ini dibacanya secara sir gitu ya bismillahnya nah yang lain itu jahar gitu ya dikeraskan nah ini kita bahas sekarang sahabat lishwa wahiyya an al musalli inda qiraatil fi kulli min wa nafli bismillahirrahmanirrahim gitu ya. nah, jadi ini dibaca gitu ya setelah tadi isti'adah nah kemudian dia membaca basmalah gitu ya dan dilanjutkan dengan uh, al-fatihah surat al-fatihah nah tapi kalau kita telisik gitu ya kepada pendapat madhab uh, madhab fikih ini ada beberapa pendapat madhab ash ini menyatakan bahwa basmalah ini termasuk gitu ya ayat dari surat al-fatihah gitu ya sebagaimana misalnya madhab uh, maliki hanbali tapi kalau menurut madhab maliki gitu ya. Ini tidak memasukkan basmalah ke dalam surat e, Al-Fatihah. Al menurut pendapat Hanafi surat Al-Fatihah atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu rabbil alamin. Basmalahnya itu bukan masuk ke e, surat Al-Fatihah. Nah, maka nanti kita temukan gitu ya karena dasarnya berbeda. Nah, dalam salat pun nanti ada gitu kaifiyah yang berbeda. Misalnya kalau dalam madhab Syafi'i di salat al-jahr gitu ya, yang dikeraskan e, bacanya langsung dibaca keras juga gitu bismillah <tik> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nah sampai akhir gitu ya nah kalau madhab, syafi'i, demikian nah kalau madhab maliki nah gimana bacanya langsung Alhamdulillahi rabbil alamin nah nggak ada basmalah gitu karena muat madhab syafi'i, madhab maliki ya basmalah bukan bagian dari surat al fatihah nah kalau madhab lain gimana nah kalau madhab lain gitu ya bismillahnya itu tidak dikeraskan nah jadi dibawa, dibaca secara diam-diam uh, gitu ya misalnya si bismillahnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin baru Alhamdulillah sampai akhirnya dikeraskan nah ini perbedaan yang berdasar sahabat al -Shifa. ya kenapa kita seringkali juga ketika menjadi makmum nasi imam ini kadang membaca basmalah gitu ya. kadang enggak kadang basmalah ini terdengar gitu sayup-sayup gitu ya jadi terdengarnya kecil sedangkan Alhamdulillah dan sampai akhirnya itu keras gitu ya Nah ini pendapatnya sahabat disipa. Jadi jangan aneh lagi gitu ya kalau kita menemukan seseorang yang menjadi imam, nah ternyata di luar kebiasaan kita. Gitu ya. Nah, lil munfarid, nah membaca bismillah lil munfarid dalam sendiri gitu ya. Jadi kalau madrasah Syafi'i ya baik jadi imam atau sendiri dia eh, wajib kita gitu ya, dibaca bismillahnya karena bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita, e, seseorang yang bermatem shafi, kemudian dia melewatkan apa namanya basmalah, otomatis dia tidak sah membaca surat al-fatihahnya. Jadi kalau membaca al-fatihahnya sudah keliru, gitu, sudah salah, nah, maka rokaat itu udah batal, gitu ya. Nah nanti dia harus tambah lagi, tambah, gitu ya rokaat yang berikutnya. Nah atau misalnya ketika dia sampai selesai, gitu ya tidak ditambah gitu ya karena tadi basmalahnya terlewat nah maka dia harus ngulang sholatnya nah ini perbedaan mendasar yang nanti berpengaruh terhadap kesahan sholat dia gitu dalam madhab syafi'i nah walil ma'mum... Ma liman tajib alaihi alqira'ah khalfal al imam jadi kalau menurut pendapat yang lain misalnya Dapat madhab gitu ya ketika dia misalnya menjadi makmum apakah dia wajib baca eh, al-fatihah lagi atau enggak gitu ya jadi kalau dalam sholat sir nah dia baca gitu ya tapi kalau dalam sholat jahar gitu yang dikelaskan nah maka dia cukup mendengarkan saja apa yang dibaca oleh oleh imam nah demikian sahabat ada syifa pembahasan kita tentang al-basmalah Ya, ada beberapa pendapat. Nah, kemudian poin yang berikutnya yaitu poin yang keenam dari mutamimat as-salah ini adalah at-ta'min. Nah, at-ta'min ini adalah mengucapkan amin gitu ya, ketika si imam telah selesai e, membaca surat Al-Fatihah yaitu waladdallin. Nah, kita nyebutin amin yang sebagai makmum gitu ya. Amin. Nah, apakah gitu ya? Semua kaum muslimin atau madhab fikih itu sepakat gitu ya menyebutkan amin Atau adakah misalnya dia menyebutkan amin tapi tidak dikeraskan Karena kalau sahabat al-shifa misalnya yang udah ke Turki gitu ya atau ke Sudan atau ke Maroko Nah kadangkala tidak mendengar gitu ya tidak mendengar amin itu dikeraskan Nah ini pendapatnya siapa? Nah kita bahas sekarang ya Wahwa an yakul al musalli ba'da qiraatil fatihah. Nah ini yang dibaca gitu ya atau yang disebutkan ketika selesai membaca surat al fatihah bil mad gitu ya, dengan mad. Amin. Jadi enggak enggak pendek. Amin. Enggak gitu gitu ya. Amin. Fisriyah gitu ya. Baik dalam apa namanya tidak dikeraskan. Wajah jaharubihi al ma'amu ma imamihi hatta yartija masjid nah dan dikeraskan juga gitu ya baik untuk untuk imam atau baik untuk imam dan makmum mohon maaf hatta masjid sampai gitu ya si masjid itu terdengar gitu ya suara al amin itu bahkan biasanya kan keluar juga kedengaran artinya dikeraskan nah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma hasidatkum al ala syai ma hasadtukum ma wa tamin khalfa al imam jadi terkait ya bangsa yahudi gitu ya yang dia yang memiliki hasad gitu ya. nah ini salah satunya mereka yang tidak memiliki gitu ya ucapan amin takmin ini sedangkan di syariat kita ada nah wa yustahabbu fihi muwafaqah al ma'mum al Nah hukumnya mustahab gitu ya. Sunnah si makmum itu baca aminnya berbarengan bersama dengan imam. Amin. Nah bareng dengan imam. Fa'innal mala'ikah <tuh> tu aminu ma'ahu. Nah sedangkan gitu ya pada saat tersebut malaikat juga mengucapkan amin. Nah apa gitu pengaruhnya ketika kita mengucap amin bersamaan dengan malaikat. Nah, di sini disebutkan dalam hadis. Faman wa faqata minahu malaikah ghufira ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengucapkan amin yang bersamaan dengan malaikat ghufira ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini luar biasa sahabat Lashifa. Jadi jangan kita lewatkan gitu ya. wa ila dahab al imah as-salasah. Nah maka melihat dengan apa namanya hadis tersebut menyebutkan bahwa madhab apa namanya maliki gitu ya madhab as-syafi'i dan madhab hanbali nah mereka dikeraskan khilafan lil-ahnaf nah kalau madhab hanafi berbeda pendapatnya Nah, kalau menurut pendapat mereka, Wa sir. Nah, dia itu tidak dikeraskan bacanya gitu ya. Fisir liyah wal jahriyah. Nah, baik dalam sholat yang sir ataupun yang jahar. Ala sawa, dua sama. Nah, wal arjah, nah yang paling kuat pendapatnya gitu ya, menurut penulis. Ma ilaihil jamaah. Nah, pendapatnya jamaah tadi mayoritas mazhab itu yaitu dikeraskan gitu ya karena tadi ada dalil gitu ya. Paman wa minahu minal malaikah, ghufir lahu ma min dzambi. Jadi dosanya akan dihapus yang telah berlalu. Nah, sahabat Al-Syifa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya itu adalah yang terakhir yang akan kita bahas gitu ya, pada kesempatan ini yaitu adalah al-qiraah ba'dal Fatihah membaca ayat Al-Quran gitu ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah wajib atau enggak? Gitu ya. Al-Qira'ah artinya yang tadi gitu ya, e, membaca surat pendek misalnya kan, setelah salat atau membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya sunnah. Nah, tapi menurut madhab Hanafi hukumnya wajib. Jadi selain madhab Hanafi hukumnya sunnah minal Quran wal muhtar min ahkamiha. Nah jadi dibacanya harus di Al Quran itu gak boleh yang lain. misalnya solawat dan sebagainya yang bisa gitu ya. Harus dari Al Quran ayat gitu ya. Fi rokaatay subhi dalam uh, dua rakaat salat subuh wal jumuah dalam salat jumuah wal idain dan salat dua id yaitu salat idul fitri dan salat idul adha. Wal ulayain minal fard Nah, di dua rokaat pertama Kita dalam uh, Solat yang empat rokaat. Wafi jami rokaatin nawafil dan di setiap rokaat solat sunnah. Gitu ya Lianna kulla rokaatain minan nawafil sholat mustaqillah. Karena setiap dua rokaat Solat sunnah, gitu ya. Nah itu dia sholatnya mustaqil yaitu mandiri gitu ya. tidak ada hubungan dengan yang lain maka dia harus mengulangi lagi kan niatnya biasanya kemudian lil munfarid gitu ya baik yang sholatnya secara sendirian gitu ya wal imam ataupun yang sholatnya e, menjadi imam gitu ya nah tapi menurut e, syafi'i si mamu baca lagi si apa namanya surat pendek yang lain misalnya si makmum juga udah selesai membaca surat al-fatihah gitu ya nah maka disunahkan juga gitu ya buat makmum menurut madhab syafi'i membaca eh, ayat pendek gitu ya atau misalnya surat pendek kayak al-ikhlas, al-falak, an-nas gitu ya nah ini disunahkan juga gitu kalau menurut madhab syafi'i nah uha kadarnya bagaimana gitu ya berapa banyak salah ayat nah jadi tiga ayat pendek minimal gitu ya atau ayat tawila ta'diluha atau tazid atau ayat yang panjang gitu ya nah diambil satu ayat wa tustahabbu italatul qira'ah fi salati subhi nah dan disunnahkan gitu ya kalau oh, dalam salat subuh mah agak dipanjangin gitu ya baca eh, ayatnya atau baca Qurannya setelah baca Al-Fatihah ini Watawasud fil duhri wal asri wal isya. Nah dan sedang-sedang gitu ya. Sedang-sedang saja kalau dalam sholat duhur, asa dan isya. Wataqsir fil maghrib. Nah dan kalau bisa dipersingkat kalau dalam sholat maghrib mah. Karena waktunya juga kan sebentar gitu ya. Enggak banyak kalau sholat maghrib. Gitu ya. Nah jadi sahabat al -Shifa, Ketujuh ini gitu ya. Bagian dari mutamimat as -salah. Nah sebetulnya masih ada lagi gitu ya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu ya jadi kita ulangi sebelum kita tutup gitu ya pertemuan kali ini jadi mutamimat al salat atau penyempurna sholat itu yang barusan udah kita bahas ada tujuh yang pertama mengangkat kedua tangan yang kedua meletakkan kedua tangan yang ketiga membaca doa istiftah atau iftitah yang keempat membaca isti'adah yaitu a'udzubillahiminasyaitanrojim yang kelima membaca basmalah yang keenam at-ta'min membaca amin ketika imam e, selesai membaca surat al-Fatihah dan yang terakhir yaitu adalah membaca e, ayat Al-Qur'an atau surat pendek setelah membaca surat al-Fatihah. Dan demikian sahabat al yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah yang bisa kita amalkan dalam e, salat-salat kita. Demikian jazakumullah khairan. Semoga kita bertemu kembali dan dikaruniai usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan. Thumma warahmatullahi wabarakatuh.